Apa begini dah flyer tu? Umrah. Flyer. Umrah. Ada, ada dekat. Apa? Flyer Arab. Flyer umrah. Flyer umrah. Ha. Ada ke luar? Memang memang kabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati oleh Ustaz Al-Dafi Abu Bakar Mahmudi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang terhormati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah dan bersama-sama pada malam ini kita hadir di Surah Putra Al-Amin bagi mengikuti pengajian dalam kuliah maghrib bersama dengan Fadil Ustaz Jafri. Sekadar tadi alhamdulillah sempurna solat fardu maghrib berjemaah. Alhamdulillah, moga-moga kita semua diberikan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. InsyaAllah sementara kita menyaksikan masuknya solat fardu isyak, sekitar nanti insyaAllah sama-sama kita niatkan terduduk dalam majlis ilmu yang i'tikaf insyaAllah, dan kita niat nanti solat fardu isyak insyaAllah. Untuk selanjutnya, dengan ini saya ingin mempersilakan Fadil Ustaz Ghafi Abu Bakar Mahmudi untuk menyambung kembali dengan buku yang sedang dia tulis, doa para nabi dalam Al-Quran, kisah dan tafsirannya. InsyaAllah malam ini doa Nabi Syaib. Ya, InsyaAllah. Sekarang kongsi doa Nabi Syaib. Nabi Syaib. Ada siapa Nabi Syaib ni? Tak ada. Jadi insyaAllah saya akan kongsi kisah doa Nabi Syaib. Fadil Fadil Majuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira ila Allah ma syaa Allah لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد. Yang dihormati Ustaz Amirul Pengacara Majlis Imam Surau Putra Al-Amin, seluruh kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau seterusnya, para asatizah alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan sedang hadirin, hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT. Kita dipertemukan lagi pada malam ini. Malam ni kita masuk pada doa yang ke-23. Doa yang ke-23 yang terkandung dalam Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya susun dalam buku saya Doa dalam Al-Quran, Kisah dan Tafsirannya. InsyaAllah kita jangka akan kita launch, kita lancarkan pada bulan 1 nanti insyaAllah. Dah hantar untuk printing dan tengah editing, insyaAllah bulan 1 ni kita akan launch insyaAllah.
Baik, salat Jumaat. Doa yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbanaftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbanaftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, berilah keputusan kami. Berilah keputusan di antara kami dan kaum kami dengan hak, yakni adil. Dan engkaulah sebaik-baik hakim. Surah Al-A'raf ayat 89. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-89. Kisah dan tafsirannya. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam. Nah, tadi dah pecah rahsia dah, Ustaz Amirul dah pecah rahsia dah. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam yang telah berdoa kepada Allah dengan menyerahkan segala keputusan kepada sebaik-baik hakim, iaitulah Allah ketika baginda berhadapan dengan tentangan, terutamanya daripada pemuka-pemuka daripada kalangan penduduk Madian dalam baginda menyampaikan dakwah kepada mereka. Allah mengkisahkan dalam Al-Quran dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 88 dan 89 ni, dengan maksud dia mafhumnya, pemuka-pemuka, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, pemuka-pemuka daripada kaum Syuaib yang menyombongkan diri itu, mereka berkata, salli ala sayyidina Muhammad, sesungguhnya kami akan mengusir kamu wahai Syuaib dan orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu daripada kota kami, atau kamu berpindah kepada agama kami. Jadi pemuka Quraisy waktu tu bagi option kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Apa option dia? Pertama, keluar daripada sini. Keluar daripada kampung kami ni. Salih alaihi salam. Bukan kamu seorang dengan orang-orang yang ikut kamu, keluar. Tuan-tuan, ini kadang-kadang pengorbanan yang dilakukan oleh Salih alaihi salam, orang-orang beriman ni macam tu, dia panggil hijrah. Sampai satu tahap kalau kita tak mampu nak menjaga bi'ah suasana sekeliling kita ni, dan sekeliling kita ni sentiasa duk bawa kita ke arah kemaksiatan, maka ada satu ketika ada tuntutan dalam kehidupan kita untuk berhijrah. Sebab antara benda yang penting dalam kehidupan kita ialah suasana sekeliling bi'ah. Ya. Nabi SAW dan para sahabat, tuan-tuan keluar, tuan. Kita duk dengar cerita hijrah-hijrah ni tiap-tiap tahun. Tuan-tuan cuba bayang situasi yang dialami oleh para sahabat sekadar nak jaga iman dia. Iman ni akidah nombor satu dalam hidup dia. Apa sahaja pun dah tak bernilai lebih daripada akidah dia tu. Sebab tu tuan-tuan sanggup tinggal semua. Tuan-tuan boleh bayang, kalau tuan-tuan yang duduk kat Putrajaya ni, orang suruh pindah. Salih Allah Syed Muhammad, kita duduk Putrajaya ni, rumah kita kat sini, kerja kita kat sini, duit dalam akaun kita ada kat sini, rumah, kenderaan ada 2 biji kat sini, motor ada lagi sebagainya, anak-anak sekolah kat sini, keluarga ada kat sini semua. Tiba-tiba orang suruh kita pindah. Pindah pergi mana? Pindah pergi duduk Bintulu. Bawa balik Bintulu tadi. Contoh tu sedap sikit. Pindah, tuan-tuan tahu tak, Bintulu harga rumah 400 ribu tuan. Rumah teres 400 ribu. Masya Allah, saya kata ni mahal lagi daripada saya berjaya ni. Dia start standard dah tinggi kan. Kenapa saya cakap? Tuan-tuan, pindah pergi duduk Bintulu tu. Kalau saya pindah kat sana ni, saya nak kerja apa kat sana? Kerja tak tahu lagi. Rumah kat sana ada tak? Tak tahu lagi. Tak ada. Ni rumah kat sini, boleh balik, boleh balik nanti balik sini balik tak? Tak tahu lagi. Mungkin orang dah ambil. Duit dekat dalam bank, semua kena bagi kat orang. 10 sen pun tak boleh bawa pergi. Kereta 2 biji, tinggal. Motor Yafai, tinggal. Wai suku, tinggal. Hantar JPJ saya lah. Semua tinggal-tinggal pergi selai sepinggang. Kat sana belum tentu lagi nak kerja apa, siapa nak sambut kat sana, nak duduk mana, nak semata-mata nak jaga iman dan Islam je. Tuan-tuan rasa tu nak pergi tak? Ni tanya ni, ikhlas jawab lah. Pergi sana, iman selamat. Duduk sini, iman tak selamat, tapi saya semak harta ada. Kat sana, iman selamat, tapi harta tak ada. Agak-agak nak pilih mana satu? Tunggu saat lah. Pikir lagi tu.
Faham tak saudara kata apa ni? Tuan-tuan, terkadang ada ketika dan momen dia yang kita kena hijrah sikit. Tapi Nabi SAW sebut la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah lepas pembukaan kota Mekah. Yang walakin, akan tetapi jihad wa niyah, jihad dengan niat je dah. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah sayyidina Muhammad, kadang-kadang nak hijrah. Hijrah macam mana? Antara dia hijrahlah cari duduk di sekeliling kawan-kawan yang baik. Kalau tak mampu nak pindah daripada persekitaran yang kita ada ni, hijrahlah pergi cari bi'ah, kawan-kawan, suasana yang baik di kalangan kita. Tuan-tuan, dia mempengaruhi. Nabi SAW sebut al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu duduk di atas agama ataupun cara hidup khalilihi. Siapa khalilihi ni? Khalilihi ni maksudnya sahabat baik dia, sahabat karib dia. Nah, kata Nabi, falyanzur, maka tengoklah dengan siapa dia berkawan baik. Cari orang baik-baik tuan-tuan, bukan pasal kita baik, pasal kita tak baiklah kita kena duduk di kalangan orang baik-baik. Sebab dia mempengaruhi kita. Faham ni Ustaz? Bukan nak suruh tinggal langsung kawan-kawan yang tak baik tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mampu berdakwah dia, ajak dia untuk dia duduk dengan kita, ajak dia boleh main masjid sama dengan kita, tak apa tuan-tuan duduk dengan dia. Tuan-tuan buat kerja dakwah tu. Tapi saya takut dia duduk ajak kita. Faham ni? Tapi mana malam ni? Ya, malam ni kita pi titi minum. Ada kuliah. Kuliah hang tu tak habis macam ustaz ah, tak mau kawan dengan hang macam ni. Okey. Tapi kuliah. Faham ni? Karaoke jom, karaoke malam ni. Karaoke apa kita dengan ketayak tak kepala ni. Faham ni? Aku bukan tak mau pi, tapi tu takut bini lah. Ya? Tu takut bini tu titi. Tak nak TB. Takut bini. Ha ni, dia buat taruh kita cukup-cukup. Okey, pi ya malam tu. Faham tak ni? Mempengaruhi. Kita malam ni dah balok liat lah, tak balok liat. Dia main penyegat lah. Oh, dia malas lah malam ni. Kawan kita kata apa? Eh, ambil kuliah malam ni. Itulah apa, jom lah. Ha, jom lah, itu yang sampai malam ni. Dia mempengaruhi untuk sekalian. Jadi subhanallah. Tapi dulu, para nabi, para rasul, orang beriman, bukan nak pindah, tapi dipaksa pindah. Paksa pindah, dihalau keluar. Tuan-tuan sekalian muslimin sekalian, option dua aja. You leave, you go, pergi. Ataupun nak duduk sini, boleh, tapi balik ikut agama kami. Option dua ya. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu apa yang Nabi Syuaib berkata? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu Nabi Syuaib berkata sallallahu alaihi wasallam, qala awalau kunna karihin. Nabi Syuaib berkata, dan apakah kamu yakni tetap akan mengusir kami selagi sekalipun kami tak menyukainya? Nak tetap nak halau kami keluar juga kalau kami tak suka. Lalu mereka berkata, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bermakna kami berdusta terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kamu sesudah Allah menyelamatkan kami daripadanya. Kita kalau kami pindah masuk agama kamu sallallahu alaihi wasallam, maka kami telah berdusta kepada Allah setelah Allah bagi hidayah kepada kami untuk kami masuk kepada sallallahu alaihi wasallam, selamat dengan dia, dan tidaklah patut kami berpindah kepadanya sama sekali kecuali jika Allah Tuhan kami mengkehendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu, kepada Allah sahajalah kami bertawakal. Kemudian Nabi Syuaib pun berdoa, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, yakni adil, dan engkaulah sebaik-baik hakim. Nah, itu kisah dia. Nah, itu yang Allah cerita dalam kisah tu. Baik, demikianlah kisah daripada Allah mengenai firman, mengenai jawapan orang kafir terhadap nabinya, iaitu Nabi Syuaib dan pengikutnya daripada kalangan orang mukmin. Mereka mengancam akan mengusir dan mengasingkan Nabi Syuaib dan pengikutnya daripada tempat tinggal mereka. Orang-orang kafir dan kaumnya menekankan agar berpindah kepada agama mereka bersama-sama mereka.
perbincangan dan ayat ini ditujukan kepada seorang rasul, tetapi makna yang dimaksudkan turut menyertakan para pengikut yang mengikut agamanya. Firman Allah Taala, "Awalau kunna karihin," dan apakah kami tetap akan mengusir kami sekalipun kami tidak menyukainya? Bermaksud dengan makna kata Ibnu Katsir, Nabi Syuaib berkata kepada mereka, "Apakah kamu tetap akan melakukan ancaman terhadap kami sekalipun kami tidak menyukai apa yang kamu serukan kepada kami? Kerana sesungguhnya jika kami berpindah kepada agama kamu dan bergabung dengan kamu melakukan kebiasaan kamu, bererti kami telah melakukan kedustaan besar terhadap Allah. Sebab hal ini bererti menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dan menandinginya." Kata, kalau kami nak suruh juga kami pindah, kami tak mau pindah. Nak suruh kami masuk agama kamu, kami tak akan buat macam tu. Kalau kami ikut agama kamu, maka waktu tu kami telah bersetuju dengan perbuatan-perbuatan kamu menyekutukan Allah. Kemudian Allah sambung lagi ceritanya, "Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbana." Illa an yasha Allah. Dan tidaklah kami patut sallallahu alaihi wasallam Muhammad kembali kepadanya, ya, kecuali jika Allah, yakni Tuhan kami, menghendakinya. Ucapan ini merupakan pernyataan pengembalian segala sesuatu kepada Allah yang dibenarkan. Sesungguhnya Dia mengetahui segala sesuatu dan meliputi segala ilmunya, meliputi segala sesuatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Syuaib pun berkata, "Rabbana Allahi tawakkalna," dan wahai Tuhan kami, kepada Allah sahajalah kami bertawakal, iaitu segala urusan kami, baik yang kami kerjakan mahupun yang kami tinggalkan. Ini penyerahan dalam kehidupan kita, serah balik semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan buat apa pun, tuan-tuan serah balik kepada Allah. Kita ni bukan ada apa-apa, tuan-tuan. Kita berasa macam kita punya apa-apa, tapi sebenarnya kita tak ada apa-apa. Tuan-tuan merasa apa yang tuan-tuan buat, kadang-kadang tuan-tuan nak kena keluar sikit daripada pemahaman yang apa yang kita dapat semua tak usaha kita. Kalau tuan-tuan ada perasaan macam tu, maka tuan-tuan akan kecewa bila tuan-tuan kehilangan dia. Faham? Tuan-tuan duduk dalam situasi ni, situasi kita sekarang ni, tuan-tuan sekalian, apa yang Allah bagi kat kita? Tuan-tuan ada kenderaan, tuan-tuan ada rumah, tuan-tuan ada duit yang cukup. Tuan-tuan, salih semat, tidak ada jaminan yang tuan-tuan akan punya perkara yang tuan-tuan ada ni, tuan-tuan akan simpan sampai bila-bila. Ada sahabat-sahabat kita yang kaya raya, tuan-tuan sekalian, salih semat, tapi kita jumpa dia sekarang ni, tuan-tuan sekalian, dia kadang-kadang dah tak ada apa-apa. Ada? Seolah nak beritahu dekat kita bahawa apa yang dia ada itu, mungkin dia berasa macam tu atas usaha dia, dan dia punya apa yang dia dapat tu, satu hari Allah cabut balik, tuan-tuan sekalian, dan waktu dia akan kecewa. Pasal apa dia kecewa? Sebab dia berasa yang dia dapat itu atas usaha dia, walhal dia usaha tapi Allah yang bagi kat dia. Kalau dia berasa bahawa apa yang dia dapat itu semua atas kurniaan Allah, bila Allah tarik balik, kurang kekecewaan dia, dia tak rasa, dia sedih sebab dia sifat dia manusia, tapi dia akan serah balik pada Allah. Tahu pasal apa? Pasal dia tahu apa yang dia dapat tu, itulah yang Allah bagi dekat dia. Tuan-tuan faham kan saya duk cerita apa ni? Kalau kita, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kenderaan yang tuan-tuan rasa macam tuan-tuan daripada dulu tuan-tuan usaha nak dapat. Dulu waktu kita beli motor EX5, motor mula-mula kita pakai dulu. Faham ni? Daripada mula kita himpun duit tu, daripada sekolah menengah kita himpun duit dah. Impun duit. Kemudian tuan-tuan habis sekolah, kita sambung belajar. Waktu sambung belajar, jual burger, tak dapat duit. Akhirnya dapat duit, tuan-tuan. Himpun duit, dapat RM2,000. Himpun duit RM2,000, tuan-tuan beli EX5. Tuan-tuan rasa apa duit EX5 tu? Sayang, tuan-tuan. Pelekat stiker kat situ. Tengok boleh, sentuh jangan. Belakang ni. Tengok boleh, sentuh jangan tu. Soleh Allah Syahmat, tuan-tuan. Dia kata apa? You can see, you can hold. Once broken, considered soul. Tuan-tuan. Tuan-tuan, nice to see, nice to hold, once broken, considered soul. Pelekat tu. Tuan-tuan, punya sayang, orang nak pegang pun tak boleh, orang nak pinjam pun tak bagi. Tak apa siapa, kita rasa macam, oh ni aku usaha betul-betul ni aku dapat ni. Satu hari dia hilang, dia rasa macam lah. Oh, dia rasa tuan-tuan macam habis, tak ada apa. Faham tak ni? Sebab apa rasa macam tu? Pasal dia berasa yang dia tu atas usaha dia. Cuba orang yang letak atas apa yang dia dapat tu atas nikmat Allah. Allah bagi dia. Kalau dia berasa orang bagi kat dia, kalau motor yang dia duk pakai tu orang bagi kat dia. Faham ni? Saya cakap, tu usah-usah tu orang bagi. Nah, nak pakai motor, nak ambil motor suci, ambil lah. Aku tak pakai motor, ambil kan.
Kalau hilang dia berasa macam dia diusaha tak? Tak kan? Tuan-tuan sekalian. Sebenarnya macam itulah dalam kehidupan kita. Nampak aja macam kita usaha. Kalau tuan-tuan rasa tuan usaha sangat-sangat, kadang-kadang ada orang kerja lebih daripada kita lagi, tapi dia tak kaya macam kita. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan mengaji, dia kata apa? Contohilah saya, tengok saya bersungguh dalam pengajian saya, saya sungguh-sungguh, saya tak bodoh apa, saya tumpu untuk mengaji sampai tahap ni. Allah bagi kat saya apa yang saya adalah ni. Inilah usaha saya dulu. Dia duk motivate budak-budak. Duk motivasi budak-budak dekat apa ni sekolah, kan? Tengok saya ni. Saya daripada saya ni, saya pergi, saya tinggal keluarga saya, saya buat ni apa semua, saya pergi ambil ni, saya sambung further study lagi, saya sambung lagi. Saya tak buat, saya tak tumpu dah, saya tak tengok TV, saya tak tengok apa, saya tumpu pengajian saya. Inilah saya sekarang. Contohilah saya. Faham tak ni? Salihat saya Muhammad. Tapi ada tak orang yang bersungguh macam dia, tapi sekarang ni kerja pun tak ada. Duk meniaga burger je. Ada tak? Duk bawa food panda. Dia panggil engineer, food engineer. Faham tak? Apa transportation, food transportation engineer dia sebut. Mana naik motor pun hantar makanan apa semua sebagainya. Tuan-tuan salihat saya Muhammad. Maksudnya, bukan semata-mata atas usaha. Tapi itulah yang Allah bagi kat dia. Nak faham kan? Jadi, kalau kita berasa atas benda apa yang kita buat ni tuan-tuan sekalian, semua apa-apa yang kita ada ni atas apa yang Allah bagi kat kita, maka salihat saya Muhammad tuan-tuan, ikut Allah lah dia nak bagi dan dia nak ambil. Dekat sini dia sebut apa? Tawakal. Faham tak nak? Tuan-tuan boleh buat apa satu? Tuan serah balik pada Allah. Tuan-tuan buat semua. Tuan-tuan kata, saya nak beli rumah ni. Tadi saya kayu basikal petang ni. Itu kali tengok tuan-tuan. Tengok cerah sikit kerana kayu basikal lah. Diketagih. Pergi pula pintu dulu tengok jalan macam tu. Dia geram, dia leher. Ada tak basikal kat sini boleh saya pinjam? Tak ada usah. Tuan-tuan balik-balik sini kayu basikal petang tadi. Pakai tutup masuk apa semua kayu basikal. Tuan-tuan, sampai kat belakang tu tengok ada satu dia panggil Raudhah Bill kan? Ha, saya maklum tuan. Dia buat PKNS punya projek kan? Tuan-tuan silap. Buat kempen banyak kat situ. Kita mengasal-asal kita, teringinnya aku nak duduk kat sini. Saya pun duduk ada plan tu, tuan-tuan doa kat saya. Saya dah buat satu projek, itu bukan projek. Saya ada satu projek dana untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Kami buat satu construction company. So, tuan-tuan, siapa yang tuan-tuan nak buat renovation ke, tuan-tuan nak buat rumah ke, tuan-tuan nak extend rumah tuan-tuan ke, tuan-tuan nak buat kitchen cabinet ke, tuan-tuan bagi tahu kat saya. Tuan-tuan buat, kami buat dan hasil tuan-tuan kami akan masuk kepada madrasah kami. Nah, tu. Jadi saya simak tuan, saya pun ada cita-cita nak buat macam tu. Satu cita-cita saya, satu hari kami nak buat development, Islamic development. Ada pondok-pondok pengajian dalam kawasan perumahan itu, ada surau dan kita sediakan pengajian dan ada pondok-pondok untuk mengaji sesuai rumah-rumah. Kita buat rumah-rumah yang Islamic konsep, dia ada tempat wuduk dia, dia ada ruang solat dia khas apa semua. Tu cita-cita saya. Satu hari ini mudah-mudahan insya-Allah Allah makbulkan. Tapi kita nak dan kita usaha towards it. Kita usaha, kita cari, kita ikhtiar, kita cari. Tuan-tuan, dalam kita usaha tu, tuan-tuan serah tawakal pada Allah. Serah sungguh-sungguh pada Allah. Tuan-tuan yakinlah tuan-tuan, kadang-kadang kawan-kawan saya duk kata ustaz pasal apa saya ni masuk tender ni tak lepas, masuk tender ni tak lepas, masuk tender tak lepas, masuk ni tak lepas, masuk ni tak lepas. Allah tak izin lagi. Sabar saya. Allah tak izin lagi. Kalau dia tahu Allah tak izin, dia tak kecewa tuan-tuan. Kadang-kadang dia dah masuk dah, tiba-tiba pop terlepas dapat kau orang lain. Allah dia frah lah tuan-tuan. Allah saja yang tahu. Mari jumpa ustaz, depa khianat saya ustaz. Saya masuk ustaz, saya dah sign kontrak dah ustaz. Depa boleh buat sama, depa tiru balik apa yang saya buat ustaz. Sakit hati saya ustaz. Tak saya cakap apa? Sabarlah. Tu belum rezeki kita. Tu belum rezeki dia. Faham tak ni? Tuan-tuan, kalau dia serah tuan-tuan sekalian, tawakal pada Allah atas apa yang dia buat, dia sikit pun tak akan kecewa. Dia tahu, ni kalau dia dapat pun dia akan jadi mudarat kat dia. Faham tak? Kalau dia dapat pun jawatan ni, kata kita nak sangat ni, duk push, duk harap satu hari kita akan naik upgrade, kita duk jawatan lebih tinggi. Tiba-tiba kawan kita yang kerja malas tuan-tuan dapat naik. Jadi kita kata apa? Ya, ini betul ya. Aku tak kat kipahnya, dia pakai aircon pun. Tuan-tuan subhanallah. Dia punya frah lah balik muka satu macam. Misalnya dia kata apa? Ni pasal apa? Muka muncung hidung lebih pada hidung kan? Dia kata tadi tak apa hati betul ya. Kita punya do'im yang tu tiba-tiba dapat kat kawan tu. Rasa macam tak apa hati betul ya. Kalau dia serah pada Allah, dia tawakal pada Allah, sikit pun dia takkan kecewa. Sebab dia yakin kalau dia dapat jawatan tu, mudaratnya lebih besar lagi daripada apa yang dia ada sekarang. Tuan-tuan faham tak ni? Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, dia kata kadang-kadang hamba aku ni aku bagi dia sehat sebab dia tak boleh sakit. Kalau dia sakit nanti dia jauh pada aku.
Dia kufur pada aku. Ada hamba aku ni aku bagi dia miskin. Sebab dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia kufur pada aku. Ada orang ni aku tak boleh dia bagi kaya. Aku tak boleh jadi kaya. Ada hamba ni aku tak boleh jadi, tak jadikan dia, tak boleh jadi dia kaya. Kalau dia kaya, dia jauh, dia kufur pada aku. Kalau ada orang ni pula, dia, aku tak boleh jadikan dia miskin. Dia mesti kaya. Sebab kalau dia miskin, nanti dia kufur pada aku. Rupa-rupanya Allah dah susun kehidupan kita, tuan-tuan. Dalam track dia dah. On the track lah. On the track lah. Maka tu, apa saja yang tuan-tuan buat, tuan-tuan tawakal pada Allah. Kata Nabi SAW, seperti burung yang keluar pada pagi hari, perutnya kosong, dia balik. Jadilah tawakal seekor burung, Nabi SAW. Keluar daripada sarang dia pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong, balik dalam keadaan perutnya penuh. Ada dia fikir apa? Sekejap nak pergi makan kat mana, nak lunch kat mana. Lagi tengah hari sekejap nak belanja berapa ni, kaklit apa nak belanja macam mana, apa semua sekejap nak pergi ambil. Plan siap? Tak. Tawakal tinggi pada Allah. Bukan dengan maksud meninggalkan ikhtar, ikhtiar. Tetap kena buat ikhtiar, ikhtiar kena buat, tapi hasil serah balik pada pada Allah. Faham tuan-tuan? Salih Asyamat. Ini yang disebutkan oleh Nabi Syuaib AS dalam keadaan dia berhadapan dengan suasana orang duk, nak halau dia sagi, orang nak Salih Asyamat, nak kalau duduk kat sini kena masuk agama dia. Dia tetap bertegah, aku tak mau keluar pada sini. Sebab Allah amanahkan kepada aku untuk berdakwah kepada kamu. Kalau aku keluar, aku meninggalkan dakwah aku. Tapi dia pun suruh, okey kalau di sini boleh, tapi masuk agama kami. Tak boleh, ini Allah tak lagi. Lalu apa dia buat? Aku serah balik keputusannya kepada Allah. Itu tawakal. Kemudian Nabi Syuaib pun berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq. Wahai Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, yakni kebenaran. Maksudnya, putuskan segala perkara yang terjadi di antara kami dan kaum kami. Dan tolonglah kami untuk berhadapan dengan mereka. Dan wa anta khairul fatihin, dan yang dan engkaulah sebaik-baik hakim, dengan maksud sebaik-baik pemberi keputusan, kerana sesungguhnya engkau maha adil dan tidak akan menyimpang selama-lamanya. Baik, kita masuk pada kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Inilah dia punya sistem buku saya tau. Buku saya mula-mula dia buat doa, doa petikan doa tu, kemudian ayat daripada doa tu. Kemudian siapa yang panjat doa ni? Kemudian ada tafsiran daripada Imam Ibn Kathir. Saya ambil daripada kitab tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kemudian di bawah dia tuan-tuan sekalian ada kisah apa yang terkait dengan doa tersebut. Itu kisah dia. Baik, salih ala Sayyid Muhammad. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kaum Madian. Jadi Nabi Syuaib diutuskan kepada kaum Madian. Adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggir negeri Syam. Mereka terdiri daripada orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa. Mereka menyembah kepada Aikah, yang ini sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan taman-tanaman. Tanam-tanaman. Jadi Aikah ni, ulama berbeza pendapat. Dia persembah ni sembah apa? Yang pertama kata ulama, dia sebidang tanah di tengah padang pasir yang ada pohon-pohon. Ada telaga, dia macam oasis. Kan? Disembah yang tu. Sebahagiannya kata Aikah ni ialah satu pohon yang besar, pokok. Nah, itu sembahannya, itu Tuhannya. Tuan-tuan, Ustaz Syamat. Jadi, bila pergi dekat sahabat-sahabat kita sebelah-sebelah Borneo sana tengok. Kan? Ramai. Ada yang tak ada agama. Tak ada agama. Sembah apa? Sembah laut. Ada sembah laut. Ada tak ada agama. Kan, Ustaz Syamat. Pergi dekat apa ni, Ustaz Syamat, rumah-rumah panjang. Rumah panjang. Ada rumah panjang yang separuh Islam, separuh bukan Islam. Ada rumah panjang yang agama saya disemat agama Kristian. Jadi saya tanya, saya disemat maksudnya ada orang yang pergi menyampaikan dakwah. Faham tak ni? Tentang silam disemat. Jadi subhanallah saya disemat, dia pun ni sembah apa? Sembah Aikah nama dia. Tuhan ni pun. Cara hidup dan istiadat mereka sangat jauh daripada ajaran agama dan pengajaran Nabi-Nabi sebelum Nabi Syuaib AS. Lalu Allah mengutuskan Nabi Syuaib AS kepada penduduk Madian. Allah berfirman, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, yakni mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kamu akan azab hari yang membinasakan, yakni hari kiamat. Setelah menjelaskan secara masalah tauhid secara langsung,
Nabi Shu'aib berpindah kepada masalah muamalah seharian yang berkenaan dengan kejujuran dan keadilan, menjadi satu kebiasaan kepada penduduk Madian mengurangkan timbangan, dan mereka tidak memberi hak-hak kepada manusia. Penduduk Madian beranggapan bahawa mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk kebijaksanaan dalam berjual beli. Kemudian Nabi mereka datang dan mengingatkan bahawa hal tersebut merupakan hal yang hina dan termasuk pencurian. Nabi Shu'aib memberitahu mereka bahawa baginda khawatir jika mereka meneruskan perbuatan keji itu, nescaya akan turun mereka kepada mereka azab yang mereka tidak mampu lari daripadanya. Ha, Nabi Shu'aib bawa dua benda. Pertama, bawa supaya mereka mentauhidkan Allah. Nah, yang kedua, nasihat jangan buat isu yang besar terjadi di kalangan orang-orang Madian ni, tuan-tuan, mengurang timbangan. Menipu dalam perniagaan lah. Sampai ke tahap siapa pandai buat dipanggil apa? Kalau buat tu dipanggil satu kebijaksanaan dalam perniagaan. Nabi Shu'aib AS yang beritahu, kata benda tu tak betul lah. Ni tugas kita, tuan-tuan. Para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad tinggal kat kita tugas ni. Tugas dia panggil An-Nasihah. An-Nasihah. Tuan-tuan, lah ni bukan timbang sekilo kurang bagi jadi 800 gram. Buang sikit, adjust kilo. Tu orang biasa buat, tuan-tuan. Tu yang ni. Tuan-tuan pergi beli durian. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try buat. Timbang kilo dia, tuan-tuan pergi ambil, tuan-tuan timbang kilo sebelah pula. Beza, tuan-tuan. Salih Azim Ahmad. Tuan-tuan ni. Tipu, tuan-tuan baik-baik. Ada orang, tuan-tuan sekalian, berniaga, tuan-tuan pandai dalam perniagaan dia. Kita bukan timbang. Ada benda-benda dalam perniagaan kita yang kita tahu rosak sebagainya, yang kita sembunyikan, dia panggil apa? Dia panggil kecacatan dalam perkara yang kita jual. Sekarang ni semua orang dah jual, tau, jual online. Daripada rumah-rumah kita jual. Saya selalu pesan tuan-tuan, tuan-tuan jual, tuan-tuan kena jaga adab dalam niaga. Takut rezeki tak berkat. Faham tak ni? Kalau benda tu rosak, beritahu rosak. Kalau benda tu ada scratch, ada calak, tuan-tuan, sebab tu hak dia. Dia berhak untuk dapat yang sempurna atas apa yang dia nampak. Kita sembunyikan. Waktu kita nak ambil gambar tu, kita alih, tuan-tuan sekalian, tempat scratches tu kita tutup, kita pergi nampak sebelah, kita tak pergi nampak duduk belah sana. Bila sampai dia tengok ada scratch, ada calak, ada rosak sebagainya, tuan-tuan, dia pun bila dia dapat, takkan dia nak, faham tak ni? Dia boleh komplain je lah. Dia kata, apa saya simak ni, saya dapat sikit. Alah, sikit-sikit tak apa kot. Walahal kita charge dengan harga yang sama. Faham tak ni? Tuan-tuan boleh sebut kalau scratch ataupun rosak, tuan beritahu. Kalau harganya asalnya 200, tapi ada scratch, tak apalah, saya diskaun sikit RM180. Kalau setuju ambil, tak setuju tak apa. Kadang-kadang dia setuju, tuan-tuan sekalian, Mas Ahmad. Kadang-kadang kita pula tipu dia. Harga dia memang RM180, kita habang. Kalau tak scratch, 200. Ni, tipu pula kau atas. Tuan-tuan, tak berkat, tak payahlah, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak berniaga, tuan-tuan buat berniaga suruh-suruh. Nabi SAW sangat marah orang yang berniaga, orang yang menipu dalam berniaga. Sampai Nabi SAW kata, laisa minni, bukan daripada kelompok aku, bukan daripada orang aku, orang yang menipu dalam perniagaan. Nabi SAW lalu satu hari, ada kurma, longgokkan kurma. Nabi SAW sengaja seluk di bawah kurma tu. Seluk, tengok kurma di bawah tu, di kurma yang di atas tu cantik-cantik ya. Seluk-seluk di bawah tu dah busuk, dah masam, dah lembik. Nabi SAW kata, ni apa ni, apa yang kamu buat ni? Dia kata, bukan daripada kalangan ku orang yang berbohong, kata Nabi SAW. Menipu. Tolonglah, tuan-tuan. Saya pesan. Tuan-tuan orang mengaji, tuan-tuan tak patut buat benda-benda yang macam ni. Kadang-kadang kita order, tuan-tuan sekalian tengok ni, dia panggil BMF ni. Kan? By Muslim First. Tuan-tuan, orang Islam kena jadi orang yang paling amanah. Orang Islam kena jadi orang yang paling baik dalam berniaga. Sebab tu contoh dia. Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, tuan-tuan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, orang di offer kat dia, kawan yang sambut dia kat sana, offer kat dia, nah, ada sebidang tanah aku, semua tolong ambil lah, nah, kita bahagi dua, kamu ambil separuh, saya ambil separuh, ni isteri saya ada 4 orang, pilih yang mana satu yang berkenan di hati, ambil, saya cerai ni, bagi. Payah nak jumpa orang macam ni. Kalau ada sungguh lah orang macam tu, dia tak kata macam tu. Dia kata, ni saya ada 4 orang isteri, tu yang tua tu ambil lah, tak apa. Mana ni yang muda-muda, jangan duduk buat pasal, dia kata. Tuan-tuan, tapi nak cerita sampai macam tu. Lalu subhanallah, kata Abdul Rahman bin Auf, tak apa, tak payah, tunjukkan saya dekat mana pasar. Nanti tunjuk kat mana pasar, nanti saya akan mula berniaga dekat situ. Dan dia mula, tuan-tuan. Dan dia berniaga dengan akhlak Islam.
dia berniaga dengan akhlak Islam. Bila berniaga dengan orang Islam, orang tak boleh nak nafi bahawa perniagaan orang Islam ni perniagaan yang baik. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur kezaliman. Dia tak zalim kat orang. Kalau benda tak elok, dia cakap tak elok. Bukan tak ambil untung. Ada orang kata dia berniaga apa? Saya berniaga cara Nabi lah. Ini berniaga cara Nabi lah. Berniaga macam Nabi lah. Tak ambil untung 10 sen pun. Ini tahan fitnah kat Nabi. Mana ada Nabi tak ambil untung? Boleh ambil untung. Siapa kata tak boleh ambil untung? Tapi ambil untung berpada-pada. Ada kaedah dia. Sampai had mana kita boleh ambil untung. Fahamlah ni. Islam ajak sampai macam tu. Benda rosak kena beritahu rosak. Dan kurangkan value dia bila rosak. Imam Ahmad radhiyallahu an, waktu satu hari dia ni, tuan-tuan, Imam Ahmad ni mufti. Dia mengeluarkan fatwa. Imam Ahmad ni ulama. Ulama yang sangat hebat. Dia mengajar, dia menyampaikan kuliah, dia menulis buku. Tuan-tuan, dalam masa yang sama, apa dia buat? Dia berniaga. Dia ada berniaga, dia ada kedai-kedai kain. Dia ada kedai kain yang sangat besar. Tuan-tuan, satu hari, ada sampai stok kain ya. Dia tengok ada satu gulung kain tu, dia ada rosak sikit, ada cacat. So dia katalah orang berniaga, orang yang tolong dia jaga kedai dia, dia kata yang ni kalau nak jual yang ni, jual harga murah sikit sebab dia ni, dia ada cacat sikit kain ni. Maka tuan-tuan, dia pun pergi mengajar sebagainya. Bila dia balik-balik tengok semua jual, semua terjual hari tu. Lalu dia tanya dekat dia punya pembantu kedai dia, dia kata jual semua hari ni, alhamdulillah dapat jualan sales banyak ni, banyak sekian. Dia kata macam mana dengan yang satu, yang tadi satu gulung yang rosak tadi, kamu jual macam mana? Dia kata Allah, lupa saya jual sama je harga. Tahu apa Imam Ahmad buat? Hari tu semua pendapatan dia hari tu semua dia sedekahkan. Sebab dia tak tahu, dia tak mau ada sikit pun unsur syubah dalam perniagaannya. Tuan-tuan kena ingat, dalam kita berniaga ni tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada satu benda yang sangat penting, nama dia berkat. Satu penting berkat. Tuan-tuan, dan tuan-tuan kena niat niaga tu kerana Allah. Ada seorang tu pergi jumpa syekh saya. Dia kata, "Syekh, saya duduk berniaga, niaga tak mau jadi, berniaga tak jadi, niaga tak jadi." Lalu syekh kata apa? "Kali ni nak buka berniaga baru, saya nak pesan." "Apa berniaga apa apa nak pesan apa?" Dia kata, "Syekh Ahmad, niat nak bayar zakat." Daripada berniaga tu, niat, "Ya Allah, aku nak berniaga ni sebab aku nak bayar zakat." Dia kata, "Ustaz Imad, macam tu Ustaz, macam tu Syekh, ha, macam tu." Dia balik, dia set up perniagaan baru, kali tu dia niat, dia berniaga tu nak bayar zakat. Allah bagi maju. Kata Syekh saya, tahu apa saya apa? Yang pertama, sebab dia niat dia nak buat benda yang Allah suruh dia buat. Yang kedua, kalau dia boleh bayar zakat dengan maksud perniagaan dia dah maju. Faham tak ni? So, indirectly dia dapat kedua lah. Kalau tuan silap saya, Mat, niat kita nak buat berniaga tu kerana Allah. Bila kita niat kerana Allah, maka tak ada ruang untuk kita buat benda yang bercanggah daripada syariat Allah. Kadang-kadang tuan-tuan ada orang tanya saya, "Ustaz, saya nak masuk tender ni Ustaz, tapi saya kena rasuah. Kalau saya nak dapat yang ni, saya mesti kena bayar dia Ustaz. Kalau saya tak bayar, saya tak dapat." Tuan-tuan biasa jumpa tak benda macam ni? Ha ni? Ha. Saya kata, "Tak payahlah, rezeki lain banyak lagi." Pasal apa? Pasal la'anallahu ta'ala. Nah, Allah melaknat. Maksudnya, al-mursyi wa murtashi. Orang yang, apa? Maksudnya bukan al-rosh, macam mana? Al-roshi wa murtashi. Orang yang rasuah dan orang yang beri rasuah. Orang yang jadi orang tengah di antara keduanya pun akan dihukum dalam neraka. Jangan main-main. Faham ni? Allah laknat. Kalau Allah laknat tuan-tuan, tuan-tuan takkan jumpa kebaikan dalam perniagaan tu. Tak payahlah pergi cari tempat lain lagi, tempat lain banyak lagi. Faham tak ni? Kadang-kadang kita kena tegas macam tu. Kita tunjuk contoh teladan. Bila Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tunjuk macam tu, apa jadi tuan-tuan sekalian? Apa jadi waktu tu? Hari tu tuan-tuan sekalian, orang dah tak pergi beli dengan orang lain dah. Ni yang kita nak buat. Kalau kita duduk kempen BMF beli, buy Muslim first, buy Muslim product first. Bukan maksud boycott. Tak ada orang sebut boycott kan. Kita pilih dulu. Tuan-tuan nak pergi kedai, tuan tengok ada kedai orang Islam, kedai orang bukan Islam. Tuan-tuan pilih kedai orang Islam dulu. Kalau tak ada kedai orang Islam, pergi kedai orang bukan Islam. Bukan tak boleh langsung. Faham tak ni? Lalu tuan-tuan semak, motor rosak, tepi jalan, tengok ada kedai orang bukan Islam kat situ. Ya tak apalah, tak payahlah, tolak. Pergi kerja, sampai kerja pukul 10 pagi. Pasal apa ni? Pasal motor rosak. Tak ada kedai ke? Ada kedai orang kat Islam. Pergilah. Bodoh. Mana? Muka nak suruh langsung. Pergilah. Tapi,
Tak op. Ubi dipilih. Faham ni? Tengok ada kedai orang Islam, kedai orang Islam. Pilih orang kedai orang Islam dulu. Bila masuk kedai orang Islam, tengok pula dalam kedai orang Islam tu, barang ada orang Islam, ada orang Islam. Pilih barang orang Islam dulu. Faham? Kalau ada dua jenis kicap, ada kicap orang Islam, ada kicap orang Islam, beli kicap orang Islam dulu. Ada ubat gigi orang Islam, ubat gigi orang bukan Islam, beli ubat gigi orang Islam dulu. Tapi gigi dia jenis sensitif. Ini tak boleh pakai, yang orang Islam punya semua tak boleh pakai. Ini dia boleh pakai jenis ubat gigi yang satu jenis tu, yang orang tak apa pakailah. Asalkan dia halal. Faham tak ni? Ni duk pakai tu gigi duk macam tu. Dia kerja tu apa siapa cukak bagi gigi. Pakailah. Faham konsep dia. Faham tak ni? Tuan-tuan, kita bukan, ni bukan resis. Ini kita sekadar nak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir, ada di kalangan kita orang miskin. Ada di kalangan kita orang miskin kan? Tuan-tuan, kalau kita ada duit, kita nak banyak zakat kan dia? Sebab dia orang miskin. Ada sekolah-sekolah agama kan? Kalau kita ada duit, kita nak bayar, kita nak bagi dia. Tapi kita tak ada duit. Duit kita cukup ya. Nak bayar zakat ke orang pun kita tak. Lepas nak pi tolong madrasah, buat bangunan madrasah, oh, kita tak lepas. Habis nak buat macam mana? Tuan-tuan pi beli barang orang Islam, dia kaya, dia akan bayar zakat. Indirectly kita sedang menyebarkan zakat kepada orang Islam. Tuan-tuan faham tak? Ada orang yang kaya, kita duduk buka madrasah, ada orang tuan-tuan duduk bagi banyak-banyak-banyak, peniaga-peniaga sangat hebat, orang Melayu, orang Islam. Dekat akaun bank saya tuan-tuan, di madrasah saya ada seorang bulan ni masuk 5,000. Kadang tak cukup, satu bulan lagi masuk 5,000 lagi. Lepas tu masuk 5,000 lagi. Tuan-tuan, saya tak tahu tu siapa. Yang saya tahu nama dia orang Islam. Nama je, dapat nama hujung je. Binti ke hujung tak tahu. Saya tak tahu dia ni lelaki ke perempuan. Tapi tahu tuan-tuan silam saya, Mat, dia orang Islam. Pasal apa dia boleh bagi macam tu? Pasal ada orang Islam duk support dia. Tuan-tuan faham tak ni? Kita kena, tu tujuan dia. Bukan kita nak. Dan satu hari kita nak tunjuk keindahan perniagaan Islam tu macam mana. Macam yang jadi di akhirnya di pasar di Madinah. Faham tak ni? Akhirnya semua orang beli barangan milik daripada orang Islam yang berniaga. Pasal keadilan dia, tidak ada kezaliman dia, baik barangan yang baiknya, harga yang sesuai. Pasal Islam ajak macam tu keadaannya. Itu tujuannya. Faham tuan-tuan? Jadi salat Syah Muhammad. Kemudian Nabi Syu'aib AS menyebutkan, wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timanganmu dengan adil. Dan janganlah kamu kurangkan manusia akan berbeza, akan benda-benda yang menjadi haknya. Dan jangan kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Nabi Syuaib meneruskan misi dakwahnya. Baginda mengulang-ulang nasihatnya kepada mereka dengan cara yang baik dan mengajak ke jalan yang baik, tidak ke jalan yang buruk. Baginda mengimbau kepada mereka untuk menegakkan timbangan dan dengan keadilan dan kebenaran, serta mengingatkan mereka agar jangan merampas hak-hak orang lain. Demikianlah seruan daripada agama tauhid dan akidah tauhid, di mana dia selalu menyuarakan kejujuran dan keadilan sesama manusia. Baik, salli Allah Sayyid Muhammad. Apa yang berlaku bila Nabi SAW, bila Nabi Syuaib terus nak menyampaikan dakwah, kemudian menegur perbuatan, jadi tak senanglah mereka ni. Akhirnya mereka tak senang. Nah, salli Allah Sayyid Muhammad. Lalu apa yang kaum dia balas dia? Kaum dia kata, wahai Syuaib, apakah sembahyang yang kamu buat tu suruh kamu untuk perintah kepada kami untuk tinggalkan apa yang kami sembah ni? Yang kamu duduk sembahyang tu, adakah sembahyang kamu tu perintah kamu untuk suruh kami tinggal benda yang kami sembah ni? Ha, gitu. So, dia. Kemudian, atau supaya kami tinggalkan benda yang kami suka buat dalam urusan kehidupan kami. Sungguh kau ni adalah seorang penyabar, lagi seorang yang salih alaihi Muhammad, bijak berakal. Perli lah tu. Nah, salih alaihi Muhammad. Mereka mengejek-ngejek dan menghina Nabi Syuaib, bertanya-tanya dengan penuh keheranan dengan nada mengejek, seolah mengatakan, takkah engkau sedar wahai Syuaib bahawa agama kamu ni ingin mencampuri urusan keinginan kami dengan dan cara kami nak menguruskan harta kami? Apakah ni, apakah ada hubungan
Di antara iman kamu tu dan semayang kamu tu dengan ni urusan jual beli, urusan harta benda kami ni. Faham tak ni? Dipanggil secular. Memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan. Nah, dan apa ni ni semayang-semayanglah. Atau duduk sibuklah kami punya urusan niaga macam mana. Ada semayang-semayanglah urusan kehidupan kami tersedut kacaulah ni hak kami. Faham tak ni? Ha. Jadi Salih alaihi Muhammad, dengan pertanyaan ini kaum Syuaib mengira bahawa mereka mencapai satu tingkat kecerdasan. Mereka mengumumkakan di hadapannya masalah keimanan dan mereka mengingkari adanya keterkaitan antara perilaku manusia dan muamalah urusan jual beli mereka serta urusan ekonomi mereka. Salih alaihi Muhammad. Nah, lalu Nabi Syuaib mengetahui bahawa kaumnya mengejeknya kerana mereka menganggap agama tidak turut campur dalam urusan keseharian, namun baginda menghadapi semuanya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang kerana baginda yakin apa yang baginda bawa adalah kebenaran. Baginda cuba untuk memberi pengertian kepada mereka bahawa baginda berada di atas kebenaran Tuhannya. Seorang Nabi yang mengakui kebenaran tidak melarang mereka untuk meninggalkan sesuatu di balik larangan itu yang mendatangkan keuntungan peribadi buatnya, yang tidak ingin menasihati mereka dengan dalam kejuran agar pasar menjadi sepi kerananya, dan baginda mengambil manfaat. Baginda hanya sekadar seorang Nabi di mana dakwah setiap hari tergambar dalam ungkapan yang singkat. Kita dia duk ajak tu bukan sebab dia nak apa-apa benefit. Duk ajak orang tauhid tu bukan sebab nak duit. Dia duduk suruh orang jangan duk tipu dalam urusan jual beli tu bukan sebab dia nak berniaga untung, nak bagi orang lain semua tak maju berniaga. Faham ni Ustaz Syamad? Dia buat tu sebab tu tugasan dakwah dia, tanggungjawab dia. Salih ala Syed Muhammad. Lalu dia sebut dengan perkataan yang lembut, sedang aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya. Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku. Ha? Apa yang dia cuba buat ialah islah, yakni penambahbaikan daripada apa yang mereka lakukan. Namun tuan-tuan sekalian, akhirnya balik kepada kisah tadi, selepas penentangan-penentangan yang berlaku, akhirnya orang daripada pemuka-pemuka kaum Madian tak mampu untuk berhujah dengan Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi option yang dia buat tu dua tu saja, sama ada dia keluar daripada tempat itu ataupun dia kembali kepada agamanya. Lalu Nabi Syuaib AS berdoa pada Allah dengan Salih AS, doa yang kita bacakan tadi. Dipanjang lagi kisah dia tuan-tuan sekalian. Dan akhirnya apa yang berlaku, Salih AS Muhammad, Allah turunkan azab kepada kelompok Nabi Syuaib AS. Allah cerita dalam Quran, dan tak kala datang perintah yang ni azab kami, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman dengan rahmat kami, dan orang-orang zalim dibinasakan oleh letusan suara yang menggemparkan bumi. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di tempat masing-masing, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ketahuilah kebinasaan akhirnya bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Ia adalah teriakan yang sekali sahaja satu suara yang datang kepada mereka daripada celah-celah awan yang menyelimuti. Mula-mula mereka barangkali bergembira kerana membayangkan itu membawa hujan. Tetapi mereka dikejutkan ketika datang kepada mereka seksaan yang besar pada hari yang besar. Selesailah tuan-tuan masalah ini. Mereka menyedari bahawa teriakan itu membawa bencana buat mereka. Teriakan itu menghanguskan setiap makhluk yang ada dalam negeri itu. Mereka tidak mampu bergerak dan tidak mampu menyembunyikan diri, dan tidak pula dapat menyelamatkan diri mereka. Daripada gambaran yang Allah cerita tu, kita nampak seolah-olah macam letusan gunung berapi. Dia ni, dia dalam bentuk asap, kemudian turun tuan-tuan sekalian bunyi yang kuat, kemudian akhirnya membakar mereka dengan asap-asap tersebut. Maka tak mampu nak bergerak sebagainya. Kita nampak dia macam letusan gunung berapi. Apa yang berlaku? Wallahu'alam. Tapi dia azab daripada Allah. Tapi kita lah ni, bila kita tengok satu benda tu, kita kata apa? Ini fenomena alam. Faham tak ni? Kadang-kadang ulama-ulama pesan, jangan buat macam ni, sehari nanti Allah turun bala, Allah bagi macam ni. Bila Allah turunkan bala dalam apa-apa bentuk, tuan-tuan sekalian, boleh jadi dalam bentuk gempa bumi, boleh jadi dalam bentuk tsunami, boleh jadi dalam bentuk apa ni Ustaz Imad, tuan-tuan, apa, letusan gunung berapi. Manusia gentak kata apa? Ini fenomena alam semula jadi. Orang tetap pisahkan diri daripada kekuatan dan keesaan Allah. Faham tak? Dan sampai bila pun dia tak akan mengambil yang tebak. Sebab tu ulama sebut, nanti di hari kiamat
waktu berlakunya kiamat tu pun baru tu orang terpinga-pinga macam kaldai. Walhal dalam sebelumnya Allah dah tunjuk dekat dia banyak macam-macam dah tanda-tanda bahawa dia akan berhadapan dengan kiamat. Tapi dia tak pernah ambil tanda tu sebagai pengajaran. Dia ambil tanda tu sebagai fenomena alam. Faham tak? InsyaAllah tuan-tuan, pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada pada doa yang baru, iaitulah doa yang dipanjatkan oleh ahli-ahli sihir Fir'aun. Apa doa dia? InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. InsyaAllah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin sabiq ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu batila batilan warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya ada pengumuman sikit. InsyaAllah saya bersama dengan grup GSP ni, geng Surau Putrajaya, saya akan bawa grup umrah pada bulan Februari ni, bulan 2. Nah, saya jadi mutawif. InsyaAllah tuan-tuan, saya semak kita akan ada lawatan-lawatan dan sebagainya. Saya akan cuba untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya kisah-kisah yang berlaku pada tempat-tempat lawatan tersebut, dan saya akan semak membimbing umrah yang sebaik-baiknya insyaAllah tuan-tuan pada bulan 2 nanti, bulan Februari nanti. Tarikh dia pada 14 bulan Februari insyaAllah. Tuan-tuan boleh ada flyer kat luar kan? Habis dah? Tak apa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak maklumat lanjut, boleh jumpa dengan Ustaz Amirul. Boleh kan? Bagi nama kat Ustaz Amirul insyaAllah. Kita akan buat lagi sekali kursus umrah kat sini. Nanda insyaAllah. Kami masih ada banyak lagi seat yang kosong. InsyaAllah kita target 40 orang ya. Satu bas ya. Tak mau ramai-ramai. InsyaAllah tuan-tuan, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk menjadi tetamu Allah bulan 2. Pasal apa bulan 2? Time tak apa panas dan musim sejuk, panas sikit. Time tu tak sejuk sangat, tak panas sangat. Time cantik lah untuk kita ni, orang Melayu ni insyaAllah. Bulan 2 lah. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumat lanjut daripada Ustaz. InsyaAllah nanti kita akan print balik lah flyer baru tu, dah habis dah. Kak ambil ramai, nampak gaya macam ramai nak pergi. Gaya ambil pro flyer tu macam ramai nak pergi tu kan. Mudah-mudahan insyaAllah, mudah-mudahan ni. Wallahu a'lam.